Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kajet Channel. Hari ini Kang Jumi Channel mendapatkan informasi tentang adanya jalan yang mengalami kelongsoran. Jalan tersebut berada di Kampung Ciaul, Jalan Raya sampai Gunung Kencana, tepatnya itu ada di Kampung Ciaul, Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur, Kabupaten Lebak. Kang Jumi Channel akan memberikan informasi kepada sahabat Kajet. Hari ini sedang melakukan pengerukan jalan yang mengalami kelongsoran, yang menurut informasinya akan dilakukan perbaikan. Sahabat Kajet, tetap saksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kita ke lokasi. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kajet. Kita berada di lokasi di Kampung Ciaul. Adanya pengerjaan alat berat yang terjadinya tanah longsor di lokasi Kampung Ciaul, tepatnya di Desa Anggalan, Kecamatan Cikulur. Nah, ini sedang beraktivitas adanya tanah longsor. Jadi untuk pengerjaan terlihat sebelah-sebelah ya. Nah, ini kita lihat bersama-sama, sahabat Kajet. Pengerjaan ini baru dimulai hari ini, sahabat Kajet. Mulai hari ini di hari Selasa 7 Maret 2023, jalan raya sampai Gunung Kencana, tepatnya ini ada di Kampung Ciaul, Desa Anggalan dan Desa Muara Dua ini ya. Jadi lokasi jalan ini, jadi jalan ini ada Desa Anggalan dan Desa Muara Dua. Jadi kegiatan pengerjaan alat berat ini terlihat lebih dalam ya. Jalan ini dikeruk. Kegiatan ini baru saja berjalan hari ini ya, dimulai pagi ini. Menurut informasi yang Bang Jumi dapat, sahabat Kajet terus saksikan ya. Bang Jumi Channel akan terus memberikan informasi jalan ini hingga selesai. Menurut informasi, jalan ini yang akan dilakukan pengerjaan sepanjang 50 meter dan lebarnya 3 meter, sahabat Kajet.
jalan ini alami kelongsoran, sahabat Kajet, dan saat ini sedang dilakukan pengerjaan untuk diperbaiki oleh dinas terkait. Jadi kepanjangannya lumayan, mencapai 50 meter dan lebarnya 3 meter menurut informasi Kang Jimmy Channel yang didapat. Ini dilakukan penggalian ya di jalan raya, tepatnya ada di jalan Kampung Ciaul, oleh alat berat. Sama Kabid PUPR, Pak, izin Pak. Siap. Di lokasi ada pengerjaan apa nih Pak, bisa bantu jelaskan Pak? Untuk di ruas jalan sampai Muara Dua, ada di titik apa, tikungan ke arah Kampung Ciaul ya, iya, terjadi longsor atau pergerakan tanah sepanjang 50 meter dengan lebar jalan terdampak itu 3 meter. Jadi kita tangani darurat, secara darurat. Rencana kita tangani dengan apa, struktur menggunakan kerucuk bambu. Nanti kita normalisasi lagi perkerasannya. Pengerjaannya dari kapan ya Pak? Mulai dimulai Pak? Ini mulai dari hari ini. Hari ini? Ya. Kemungkinan kita makan waktu paling cepat 3 hari, paling lambat seminggu ya. Untuk pengerjaannya sampai kapan ya Pak kira-kira? Selesai, sampai selesai. Mudah-mudahan ya, dalam jangka waktu 3 hari selesai. Pengguna jalan kembali merasa nyaman melewati jalan sampai Muara Dua. Memang kita juga ada program apa, normalisasi jalur mudik ya, terutama. Oh iya, jelang ini ya, Idul Fitri ya, Ramadan Idul Fitri. Kita coba untuk menyisir apa, kerusakan jalan yang ada. Siap, terima kasih.